Guys, aku mendengar ada suara teriakan di sekitar sini nih, teman-teman. Sepertinya suara si Bobo itu, guys. Itu ada suara si Rorsi Monster, guys. Itu monster apaan itu? Suaranya sangat menyeramkan. Dia di mana nih? Dia pasti ada di sekitar kita nih, teman-teman. Kok dia dari sini? Ini depan aku ada bekas-bekas ranting kayu nih, teman-teman. Yang sudah kering. Biasanya tempat-tempat seperti ini jadi sarang monster, guys. Please, oh my god. Itu suaranya minta tolong lagi tuh, teman-teman. Oh my god, dia pasti dalam penculikan nih, guys. Dia dalam bahaya. Ayo kita cari. Dia di mana nih? Ada suara monsternya tuh, teman-teman. Jangan-jangan monsternya ada di dalam sana nih. Ayo kita cari. Oh my god, dia menangis tuh, guys. Benar-benar dalam bahaya nih. Wah, ini gak bisa biarin. Kita gak boleh terlambat. Kita harus segera menyelamatkannya nih, teman-teman. Dia di mana nih? Suaranya udah gak jauh dari sini nih, guys. Oh my god. Mana nih? Itu ada monster lagi tuh, guys. Suaranya sangat jelas. Oh my god. Ayo kita cari. Kita harus segera menemukannya nih, teman-teman. Itu dia menangis lagi tuh, guys. Sepertinya benar-benar dalam bahaya nih. Oh my god, suaranya semakin dekat. Suaranya kok dari sini? Semakin dekat, guys. Oh no, guys. Oh my god, guys, lihat ini. Wah, ternyata yang teriak itu ada di sini nih, teman-teman. Oh my god, ini monster hijau nih, sangat mengerikan dan menyeramkan nih, teman-teman. Ternyata si Boboy lagi dilihat sama ular pitonnya besar sekali nih, guys. Oh my god. Wah, ini gak bisa dibiarin, teman-teman. Aku harus melakukan sesuatu nih untuk menyingkirkan si monster ini agar aku dapat melepaskan lilitan ular dari tubuh si Boboy air nih. Oh my god. Wah, oke. Aku akan melakukan sesuatu. Aku akan melepaskannya. Aku akan menolongnya. Wah. Hanya dengan sekali pukulan akhirnya aku bisa memukul mundur si monster yang jahat ini nih, guys. Oke, sekarang saatnya aku akan melepaskan lilitan si ular dari tubuh Boboy ini nih. Wah. Aku tangkap kepalanya dulu, teman-teman. Oh my god, guys. Ini tangan si Boboy sudah diterkam dan dimakan satu nih sama si ular yang jahat ini. Kita lepaskan dulu lilitannya, guys. Oh my god, ini sangat sulit. Wah, lilitannya sangat kuat. Oh my god, lihat ini, teman-teman. Wah, kepala si Boboy copot nih, guys. Oh my god, kasihan sekali. Wah, lihat itu. Kepalanya si Boboy jatuh ke dalam tuh, guys. Wah. Ini gak bisa dibiarin. Aku akan membacakan mantra dulu nih untuk membalikan tubuh si Boboy dan kepalanya nih, guys. Oke, aku akan membacakan mantra dari yang dari Amato nih. Wow, guys, lihat ini. Akhirnya aku berhasil menyatukan kembali kepala dan tubuh si Boboy. Tapi tangannya aku nggak bisa kembalikan lagi nih, guys. Wah, aku harus membacakan mantra satu lagi nih. Oke deh, sampai rumah kita bacakan mantra satu lagi nih untuk membalikan tangannya si Boboy ini. Oke, sampai di sini dulu, guys. Kalian jangan lupa subscribe ya. Like dan share ke teman-teman kalian kalau kalian suka sama video ini. Bye-bye.